Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Tut Arinda Herawati. Hey, gimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas skincare yang lagi viral banget karena harganya yang cuma belasan ribu aja, bahkan ada yang 7 ribuan. Selain harganya yang murah, step skincare-nya juga yang simple banget. Ini cocok banget buat kamu, kaum mager yang males pakai skincare. Jadi ini dia ketiga produknya dari Oh My Glow Skincare. Nah, OMG ini adalah brand lokal yang semua produknya sudah BPOM, sudah halal, sudah dermatologically tested, non-comedogenic dan non-acnegenic. Jadi, dia aman banget digunakan untuk semua jenis kulit, ibu menyusui dan juga ibu hamil. Di dalam satu skincare ini, dia terdapat 3 produk di dalamnya, di mana dia mengandung hero ingredients yang sama di setiap produknya. Yang pertama, dia mengandung serum vitamin B3 yang memiliki fungsi untuk mencerahkan, memudarkan noda hitam di kulit, dan juga untuk menyamarkan pori-pori kita. Yang kedua, dia mengandung serum vitamin C yang kaya akan antioksidan sehingga dapat mencerahkan dan juga anti-aging. Yang ketiga, dia mengandung serum vitamin E di mana dia tuh memiliki fungsi untuk melembabkan, melembutkan, dan juga untuk menutrisi kulit kita. Dan yang keempat, dia juga ada kandungan peach extract di mana dia bisa bikin wajah kita tuh tampak lebih glowing dan juga dia bisa mencerahkan, memudarkan noda hitam, dan juga dapat menutrisi kulit kita. Oke, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu dari produknya sesuai dengan urutan pemakaiannya. Yang pertama ini ada OMG Peach Glowing Facial Wash. Untuk packagingnya sendiri, dia ada dua jenis ya. Yang pertama, dia ada full size-nya yang isi 50 gram dan ada juga yang travel size-nya yang isi 9 gram. Aku akan bahas packaging yang full size-nya dulu. Untuk packagingnya, dia model tutup terbalik. Dan informasi yang terdapat dalam kemasannya juga termasuknya lengkap banget ya, mulai dari claim, ingredients, manfaat, cara pakai, dan juga tanggal expiry date. Untuk tutupnya sendiri, dia flip top, jadi ini sangat memudahkan, praktis, dan juga higienis. Sedangkan untuk kemasan travel size-nya, dia dikemas dalam bentuk saset. Di packaging-nya juga sudah lengkap ya untuk keterangan dari produknya. Dan dia bisa dibuka tutup gini ya, ini bisa banget buat teman-teman yang pengen coba-coba, kalian bisa cobain dulu yang travel size-nya. Oke, lanjut ke pembahasan dari segi teksturnya. Dia bentuknya pasta berwarna putih, setelah dibasahi pakai air, dia busanya lumayan banyak, jadi relatif lembut. Dan ketika aku aplikasiin, dia nyaman banget di kulit. Dan setelah dibilas, dia tuh ada efek refreshing-nya gitu, ditambah lagi dia ada aroma peach yang seger banget. Dan untuk finishing-nya sendiri, kulit kita terasa lebih kesat, tapi tetap lembab, dan gak ngasih efek ketarik sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang kedua. Ini aku punya OMG Peach Glowing Toner. Untuk packagingnya dia botol plastik yang transparan, tapi dia dilapisi plastik lagi. Pas pertama kali datang, dia disegel ya. Untuk lapisan luarnya dia udah yang lengkap banget keterangan dari produknya. Untuk tutupnya dia bentuknya flip top yang kencang banget, yang anti tumpah. Jadi insya Allah dia aman banget. Dan untuk teksturnya dia cair banget ya, warnanya bening dan dia ada aroma peach yang segar dan enak banget. Dan untuk cara pengaplikasiannya, kalian bisa gunain kapas ataupun tangan langsung. Waktu di-apply dia gampang banget meresap dan dia ada efek menyegarkan. Untuk finishnya dia nggak ada rasa lengket sama sekali, dia ringan dan nyaman banget dipakai. Nah, selain sebagai toner, ini juga bisa dipakai sebagai campuran masker ataupun lulur kalian. Oke, lanjut ke step yang ketiga atau step yang terakhir. Ini aku ada OMG Peach Glowing Cream. Ini adalah moisturizer-nya mereka dan dia juga punya dua kemasan. Ini yang full size-nya isinya adalah 25 gram dan ini yang travel size-nya isinya 7,5 gram. Aku akan bahas untuk packaging yang full size-nya dulu. Untuk kemasan awalnya dia tuh ada gardus dan di gardus ini juga memiliki informasi yang cukup detail ya. Oke, langsung aja mari kita coba buat buka. Nah, dia juga modelnya tutup terbalik gitu. Dan di sini juga sudah tersedia informasi yang cukup detail. Kalian tinggal baca-baca aja dulu. Untuk tutupnya sendiri, dia juga sama flip top gini modelnya. Ini sangat mudah, praktis, dan juga higienis. Sedangkan untuk kemasan travel size-nya, dia dikemas dalam bentuk saset. Packaging-nya juga sudah lengkap ya, termasuk dari keterangan produknya. Dan ini juga bisa dibuka tutup gini ya, jadi kita bisa pakai berulang kali. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas dari segi teksturnya. Dia ini bentuknya lotion berwarna putih, tapi dia soft banget dan ringan banget, dia gampang banget diratain di kulit. Dan ini aku coba buat aplikasiin setengah-setengah dulu biar kelihatan perbedaannya. Dia finishnya nggak menimbulkan white cast sama sekali, dipakai dia juga merata ke seluruh kulit.
terlihat sedikit mencerahkan tapi nggak ada efek tone up-nya. Jadi ini relatif aman untuk digunakan ke semua skin tone. Moisturizer-nya ini tuh bisa melembabkan, tapi dia nggak ngasih efek lengket di kulit. Jadi menurut aku dia nyaman banget sih buat dipakai sehari-hari, terutama di siang hari. Moisturizer-nya ini, dia juga terdapat kandungan UV filter di dalamnya. Tapi kalau kalian mau aktivitas outdoor di luar gitu, kalian juga bisa tambahin sunscreen kalian. Ini juga masih yang oke banget buat di mix and match sama skincare lain. Oke, terakhir, semua produk dari OMG ini, dia tuh sudah BPOM, sudah halal. Itu harganya cuma belasan ribu aja, bahkan ada yang 7 ribuan aja. Kalau misal kalian mau cobain satu setnya, itu harganya cuma 30 ribuan aja. Jadi menurut aku dia terjangkau banget sih buat teman-teman remaja, anak-anak sekolah nih yang pengen skincare-an tapi nggak mau ribet dan nggak mau ngeluarin banyak uang. Kalian bisa banget cobain OMG skincare ini. Nah, buat teman-teman yang pengen beli, nanti aku bakal taruh link pembeliannya di description box. Oke, jadi sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat di-like videonya. Klik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Terus buat teman-teman juga yang belum follow Instagram aku, kalian bisa follow di sini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.